kepada teman-teman generasi muda usia kaum milenial, menggunakan kesempatan sekarang ini, jadi terbuka luas kesempatan untuk mengekspresikan apa yang Anda pikirkan dan tentu untuk kemajuan bangsa kita. Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober harus menjadi hari yang kita memulai kebangkitan kita, khususnya kebangkitan teman-teman generasi muda dan khususnya kaum milenial. Halo saudara-saudara, nah saya sekarang sudah bersama dengan para nominasi pemuda yang sangat berprestasi dan luar biasa di Indonesia. Kita akan sapa mereka dan bagaimana pendapat mereka untuk pesan adik-adik remaja yang ada. Halo, saya Dani Anwar, saya nominasi dari bidang usaha kreatif. Pesannya untuk semuanya, ayo kita buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Halo, nama saya Naufa Yazid, saya owner Yazid Arseri. Pesannya untuk teman-teman, jangan mau jadi cuma jadi mahasiswa, tapi harus jadi pengusaha. Saatnya mahasiswa, saatnya susah cari lapangan pekerjaan, kita buka lapangan pekerjaan. Kopi, mari anak muda kita berkarya bersama dalam satu visi untuk membangun negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Irwan Syakamaluddin. Saya kepada anak-anak muda semuanya, mari sekarang kita berkolaborasi dan tinggalkan kompetisi. Oke, itu tadi adalah inspirasi dari para pemuda hebat di Indonesia. Kita ucapkan selamat dari Sumpah Pemuda bersama ya. Selamat hari Sumpah Pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda.